kegiatan ini sebenarnya dibarengin untuk kebetulan kita ada kampanye Orol ini, Our Rivers Our Life, itu untuk koordinasi kita punya annual meeting ya, pertemuan tahunan gitu. Tujuannya sebenarnya kampanye regional ini kan selain memang untuk mengkampanyekan dalam negeri, juga gimana mengangkat itu sebagai kampanye regional Asia Tenggara. The unity of civil society is needed to support the youth movement in order to create and bring change into the life of children and youth as future generation. Acara ini jadi rangkaiannya jadi panjang, akhirnya gimana kalau ada jurnalis trip, gimana kalau ada kontes esai foto, sampai ada screen film didetailkan di acaranya. Kayaknya kita butuh si ini, butuh si itu, butuh si itu. Dan memang mereka juga support ide ini gitu, memang satu visi lah gitu. Jadi mereka juga akhirnya memang bergabung dan memang membantu dari A sampai Z gitu. Terus kemudian event kemarin bareng sama anak-anak KPC, Komunitas Peduli Ciliwung, itu kita mulung di Sempur, melibatkan anak-anak dari luar negeri itu, dari 6 negara yang lain. Kamboja, Filipina, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Jadi dari kemarin, terus kemudian pre-event terakhir, akhirnya flash mob tadi, dan acara dibuka jam 9 untuk sampai ditutup jam 5 sore ini. This now event will also motivate us, motivate others to be involved in the community activities. To be even we're coming from different countries, but we are here. We gather together to in one purpose: to protect and preserve the river, and to go to pursue the campaign of Our Rivers, Our Life. In the whole event, the most situation that I really appreciated is when all these seven countries preparing wear their national costumes, and when they go to the stage up in the stage, and they read the statement and even in the different language, but I know that we are in one cause. It is only the river, the preservation of the environment, something like that, and we transmitting a communication that also other people would encourage themselves, also would encourage themselves to go with us, to be with us. The action of the youth, it will give impact to the community, impact to the government. To brought out this campaign will also give enlight the people in the government that they would also part and responsibility in protecting of our environment and especially rivers. Pesan yang paling aku tangkap sih, yang pertamanya dari mulai persiapan aku berkomunikasi dengan anak-anak, dari anak-anak sekolah yang persiapannya flashmob. Dari situ aku mulai gimana ya, mulai tergambar akan kerjasamanya dari mereka. Terus dari aku yang kerjasamanya dengan volunteer yang lain buat bangku sepertinya kayak gitu. Terus saya tuh bisa jadi motivasi buatku untuk membuat acara lagi yang selanjutnya. Terus yang paling berkesan pas mau flash mob yang tadi, pas ketika mau mulai flash mob itu kan ada suatu problem,
Salah satunya dari gensetnya itu mengalami kerusakan. Dan di situ tuh kerasa banget perjuangannya. Dan setelah problemnya itu diselesaikan, saya melihat akan keberhasilan kita yang diperjuangkan selama berminggu-minggu gitu. Jadi nggak sia-sia, kelihatan tersenyum banget dari volunteer-volunteer yang lain, dari panitianya, dari RMI, dan yang lain-lainnya juga. Saya melihatnya, resmi saya tuh jadi merinding banget, merinding bahagia, dan tangisnya itu benar-benar kerasa. Dan saya tadi sempat nangis dengan beberapa teman yang tadi saya. Pengalaman beberapa hari ini, karena kami juga dekat bang apa untuk mempersiapkan acara ini, memang benar-benar kerja bareng sama anak-anak muda yang memang kita fokus target kerja kita. Kita bisa bikin sesuatu dari ini. Dan sebenarnya kalau adek kemarin narasumbernya bilang, kalau kita kerja sama orang tua itu biasanya kita ngomongin sejarah ke belakang gitu, nge-track ke belakang. Tapi kalau ngomong sama anak muda, biasanya apa yang bisa dibikin kemudian di depan.